Kerana sombong-sombong ni, Allah Ta'ala saja yang boleh. Kerana dia layak, kita tak layak. Al-kibriya'u libasi, Tuhan kata. Sesungguhnya, kesombongan itu adalah pakaianku. Mana kata, sombong ni, Tuhan je layak. Kita tak layak. Apa kita tak layak? Kerana kita memang tak layak. Start daripada ujung rambut sampai ujung kaki, semua pinjaman daripada Allah. Tiba-tiba barang pinjam kita buat nunjuk korang. Jadi tak munang sabar. Ha? Nah, kalau kita nak tunjuk korang, kita nak buat act, kita nak apa benda ni. Nah, ha. Nak buat action, biar benda tu hak milik kita mutlak. Ha, baru munang sabar. Ada tak milik kita mutlak? Jadi kita ambil saja contoh, memang milik kita mutlak. Tahu? Tahu? Semua Tuhan beri belaka. Rambut Tuhan beri, mata Tuhan beri, naga Tuhan beri, nyawa Tuhan beri, tenaga apa benda ni, kaki tangan Tuhan beri. Semua hak Tuhan berlaku. Muda kita Tuhan beri, Tuhan beri belaka. Sihat kita Allah Ta'ala beri. Kalau sihat milik kita, tidak ada orang yang sakit. Kalau muda milik kita, tidak ada orang yang tua. Kalau hidup ini milik kita, tidak ada orang yang mati. Betul tak? Semua milik Allah. Nah, dan Tuhan kata tua, sampai masa akan tua. Tak cakap guna produk. Tak cakap nak cocok. Nah, memang akan tua. Tak usah nak ejak, ha? Nah, umur 60, 70, 50 tua. Nah, memakan apa benda pun, boleh makan, boleh ikhtiar, tapi itulah umur. Umur dia panggil jasad kita ke arah ketuaan. Walaupun muka dia di wak di nu, wak di Tokyo. Nah, wak pembedahan memang dah memang akan nampak licin, nampak muda lah. Tapi tekok je hak ah, tekok. Macam anak lembu kau. Betul tak? Eh, tak boleh nak tipu. Itulah barang dunia. Tapi pelik ni. Akhir zaman tak? Orang lebih mementingkan keterampilan. Tak? Nak muka comel, nak muka putih. Nah, tapi dalaman kotor, tak ada hal. Itu tambah berubah tu. Waktu tambuh telang apa benda ni. Nih. Penawar. Dia nak kira kulit je putih. Hati tambletung macam air cor pun tak ada hal.